Hai, saya The Mechanic Hussein. Hari ini saya akan menunjukkan cara menggunakan Chain Element Tool. Hari ini saya memperkenalkan Chain Element Tool Kit keluaran RK. So, dalam dia ada tiga komponen. Di dalam petak ni ada chain element tu. Kemudian ada rod. Cara pemasangan, cuma slot in rod. Kemudian lock screw. Dan sekarang sudah sedia untuk digunakan. So, langkah pertama, pasangkan elemen tool kita di atas permukaan soket dan ketatkan skru. Pastikan dua elemen berada di tempat sepatutnya dan adjust jika tidak center. Seperti yang anda lihat, elemen lebih ke kanan, so kita tahu adjustment untuk centerkan elemen kita semula. Kemudian ketatkan skru fungsinya untuk membetulkan elemen. So, selepas elemen, pastikan turn step dengan tool. Sinari dengan nyonya dan resultnya. So resultnya, rod elemen betul-betul berada di atas ini plate.